Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami Setia Farm. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sedulur semua, kesempatan hari ini, siang ini yang berbahagia, saya berkesempatan bersama Mas Mimin untuk istirahat sejenak. Jadi karena memang fokus tiap harinya masih menerima tamu untuk kebutuhan Idul Kurban atau Idul Haji, sapi-sapi kurban, kesempatan pagi sore ini, siang menjelang sore, mohon maaf, masih slow. Jadi saya berkesempatan untuk mengobati rasa kangen, karena ya mungkin saking banyaknya ya, tidak sedikit lah yang memberikan pesan kepada kami, baik melalui kolom komentar di YouTube, Instagram, di WA. Mbah Gareng mana mas, kok nggak kelihatan? Mbah Gareng dijual enggak mas? Mbah Gareng udah laku belum mas? Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit nanti bersama Mbah Gareng sebelum nantinya banyak customer lagi yang datang untuk permintaan sapi kurban. Nah, tepat di belakang saya ini ada Mbah Gareng. Ini alhamdulillah kondisinya sehat walafiat. Insya Allah tambah gede, tambah lebar, tambah tinggi, tambah besar. Karena tepat 2 bulan yang lalu, waktu awal puasa panggil, itu timbangan sudah capai 1104 kilo atau 1104 kilo. Nah, alhamdulillah kesempatan hari ini saya masih bersama Mbah Gareng kembali, dan sepertinya kalau menurut tafsiran teman-teman kandang, kru kandang, keluarga kandang, dan saya sendiri itu mengalami kenaikan atau mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dikarenakan memang sudah fokus di gemukan, fokus nanti untuk siap di pinang. Jadi untuk Mbah Gareng ini nanti saya jual, saya pelihara juga. Jadi kalau memang dikersake atau dibutuhkan untuk kebutuhan Idul Kurban tahun 2020 ini, monggo silahkan, lebih baiknya kita langsung main ke kandang, jangan lewat video, telepon dan lain sebagainya, karena memang sapinya ya kalau menurut kami limit. Jadi nanti bisa dicek semua, feses atau kotoran boleh dicek, darah boleh diambil, semuanya boleh. Jadi boleh dicek semuanya agar nantinya sesuai dengan harapan, dalam artian sapinya benar-benar sehat, negatif dalam segala penyakit apapun, baik cacing hati apalah, semuanya insya Allah nanti bersih. Nah, jadi klarifikasi dari teman-teman dan mengobati rasa kangen yang jelas ya, Mbah Gareng ini masih ada di kandang dan masih free, belum terjual. Yang nawar banyak tapi belum terjual, dalam artian belum ada yang minang. Dan mungkin barangkali bapak ibu sedulur semuanya yang menginginkan sapi kurban kelas jumbo, kelas ekstrim, kelas limit, bisa dipinang. Nah, karena memang sudah saatnya ini Mbah Gareng jemur-jemur, jalan-jalan. Nah, nanti kita keluarkan sambil cerita lagi di luar kandang, nanti sambil temu kangen lah gitu. Jadi sudah saatnya ini berjemur, memang harusnya setiap pagi. Ini kesempatan ini memang saya sedikit slow, nanti kita sedikit bercerita di luar biar lebih enjoy, lebih enak. Ini sekarang saya keluarkan dengan sendiri karena Mbah Gareng memang cukup jinak ya. Bismillah, yuk. Yuk, bismillah, Gareng kita keluarkan. Nanti sebelum berjemur kita cerita dulu ya, Mbah. Rindu. Kawan-kawan pada rindu sama kamu. Yuk, bismillah, yuk. Thank you.
jalan yuk. Yuk, jalan yuk. Yuk. Nanti Mbak Kareng berjemur di sana ya. Kita cerita-cerita dulu temu kangen dengan sedulur-sedulur semua. Biar rasa rindunya terobati. Oke, yuk Mbah, yuk. Kita bercerita dulu biar mengobati rasa rindu sedulur-sedulur semua. Nah, ini Gareng sudah saya keluarkan di luar, teman-teman semua. Begini keadaannya. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi, flashback ke belakang. Untuk sejarah Mbah Gareng sendiri itu, Mbah Gareng pernah menjuarai kontes tingkat nasional 2 kali. Itu ada di tahun 2019, ada di Kabupaten Karawang, tingkat nasional. Mbah Gareng menjuarai kontes juara 1 terberat dan terbesar di kelasnya. Lalu yang kedua kemarin 2020 di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang, Mbah Gareng juga menjuarai kontes tingkat nasional juara 1 terberat dan terbesar di kelasnya. Jadi alhamdulillah untuk 2 periode selama 2 tahun terakhir, Mbah Gareng tercatat adalah sapi terberat dan terbesar se-Indonesia. Begitu untuk sejarah Mbah Gareng sendiri. Lalu kenapa saya merelakan Mbah Gareng untuk kurban? Sebenarnya nggak rela ya, tapi mengingat sejarah kurban pada dahulu kala, itu Nabi Ibrahim diperintahkan melalui mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurbankan anaknya. Jadi untuk sekelas apa ya istilahnya, Nabi aja merelakan anaknya, apalagi kita golongan umat manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, masa iya sih menahan-nahan apa yang kita cintai, padahal kan cuma hewan kesayangan gitu, sebenarnya nggak masalah. Jadi memang sejarah kurban itu Allah menyuruh kita berkurban bukan hanya mengorbankan apa yang kita mampu, tapi mengorbankan apa yang kita cintai. Sebenarnya sejarahnya seperti itu. Jadi kesimpulannya memang ya kalau dibilang sayang, sayang, tapi mau bagaimana lagi. Jadi atas perintah seperti itu dan memang sudah musyawarah juga dengan orang tua, jadi setiap apa yang saya cintai, yang saya miliki, di situ saya harus merelakan untuk dikembalikan, kembalikan kepada siapa, kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya semua sapi yang ada di setiap farm itu dikurbankan boleh apabila ada yang minat. Kembali lagi ke Mbah Gareng. Mbah Gareng ini adalah sapi PO terberat, terbesar, tercatat di dalam kontes 2019 dan 2020 yang ada di Indonesia. Juga hewan ya istilahnya kelangenan di kandang kami Setia Farm. Insya Allah kalau memang tahun ini ada yang mengorbankan, ada yang memuliakan, tidak pedot oyot. Jadi insya Allah kami sudah mempunyai nanti untuk generasi penerusnya, walaupun masih kecil, tapi setidaknya kami sudah mempersiapkan itu. Nah ini untuk Mbah Gareng sendiri, untuk kontes tingkat nasional yang ada di Karawang sudah tercatat 1 tahun lebih. Lalu untuk di
Kabupaten Magelang sendiri tingkat nasional juga juara 1, sudah 1 ton lebih 25 kilo. Alhamdulillah setelah istirahat kurang lebih 2 bulan, 2 sampai 3 bulanan di kandang, kami berikan perawatan yang maksimal, istimewa, khusus, pokoknya terbaik. Kenaikan babatnya luar biasa. Kita timbang menjadi 1104 kilo, jadi 1106, itu timbangan 2 bulan lalu. Nah, kalau perkiraan bobot sekarang, alhamdulillah ini menurut pengamatan kami, teman-teman kandang, keluarga kandang, dan saya sendiri. Jadi kemarin kan belum ada ininya, teman-teman, ini belum tumbuh, ini apa namanya, leher kedua. Ini punuk, ini juga punuk di samping. Insya Allah kalau menurut ADG-nya sekilo mungkin susah ya untuk salah sapi PO ya. Kita anggap aja 5 on gitu, udah 2 bulan berarti 30-an kilo. Ya udah anggap aja ini sudah bobot 1130 atau 1140. Nah, bila mana Bapak Ibu, saudara mungkin yang menginginkan Mbah Gareng untuk dikurbankan, nanti langsung saja ke kandang, kita cek lagi kondisi fisiknya. Boleh diambil fesesnya, darahnya semua dicek boleh, termasuk bobotnya nanti kami pinjamkan, kami carikan timbangan sebisanya, secepatnya kita cek timbang ulang, diperbolehkan. Insya Allah yang jelas di atas 11 kuintal atau di atas 11.30 begitu. Ini untuk Mbah Gareng seperti ini. Ada pertanyaan, ada yang bisa dibantu, ada yang bisa dijawab, nanti bisa dikutipkan di kolom komentar atau langsung telepon saya melalui nomor WA yang sudah tertera di kolom deskripsi seperti itu. Ini untuk Mbah Gareng, jangan lupa untuk adik-adik semua, penonton setia Mbah Gareng, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu yang saya hormati, silahkan di-share, di-like, di-subscribe, dan pastinya biar kami nanti bisa membuat cerita-cerita menarik tentang persapian. Kami tetap minta dukungan selalu kepada pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik dimanapun berada. Mungkin cukup itu dari saya, banyak kurangnya dalam tutur kata saya pribadi, Hermawan mohon maaf dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.